Berikut ini cara untuk menghapus aplikasi di HP Aiko. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Jadi cara menghapusnya itu ada dua cara, dari setting kemudian dari langsung home screen. Kalau dari setting, kalian buka saja di menu ini pengaturan, terus pilih aplikasi yang di sini. Nah, cari aplikasi yang ingin kalian hapus dari sini. Aplikasi yang bisa dihapus itu aplikasi yang kita download. Kalau aplikasi sistem cuma bisa dinonaktifkan kalau mendukung. Contohnya seperti ini. Nah, pilih nonaktif untuk aplikasi sistem. Kemudian untuk aplikasi yang di-download itu ada opsi uninstall seperti ini. Kemudian cara kedua yaitu dari ini, dari home screen kalian bisa tekan lama pada aplikasi yang kalian download. Misalnya, nah seperti ini. Pilih yang ini, uninstall aplikasi. Kemudian pilih sekali lagi, pilih uninstall. Seperti itu.